Rapid test gratis kembali digelar bagi warga Petamburan yang berlokasi di halaman SD 01 di Petamburan 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sosialisasi gencar dilakukan karena rapid test ternyata masih sepi peminat. Rapid test gratis kembali digelar bagi warga Petamburan yang berlokasi di halaman SD 01 di Petamburan 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rapid test yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya ini menargetkan bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 tes. Namun tes ini baru diikuti total 169 warga alias sepi peminat. Hingga Senin sore hanya 80 warga yang mendaftar rapid test. Padahal targetnya dalam sehari 200 warga mengikuti rapid test. Sosialisasi akan gencar dilakukan agar lebih banyak warga mengikuti rapid test. Mungkin masih ada waktu sampai besok, kita akan coba tetap lebih intensif lagi mensosialisasikan rapid test yang ada di SD Negeri 01 Petamburan ini. Bila mana ditemukan hasil tesnya reaktif, akan dilanjutin oleh Dokes Polda Metro Jaya, diadakan tes swab atau tes PCR ya, dengan disiapkan mobil ada di depan, mobil tes PCR keliling. Rapid test masih akan digelar hingga hari ini, Selasa 24 November. Rapid test massal digelar setelah warga menyambut acara kepulangan Rizik Syihab di kawasan Petamburan dan ikut menghadiri acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Megamendung, Bogor. Dari klaster Petamburan dan Megamendung, 77 orang positif virus corona. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Bayu Anggara, Anugrah Surya, iNews melaporkan.